Dua langkah. Samping kiri. Jalan. Tiga langkah ke depan. Jalan. Lencang depan. Gerak. Tiga. Gerak. Satu langkah ke depan. Jalan. Sambil dicek, Bu. Sambil dicek. Iya. Koneksinya. Ya betul. Ya. Udah. Upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2024 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Berenang! Tegak! Berenang! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap dimulai. Thank you.
Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Tangga! Laporan pemimpin upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap, kepada Setengah Merah Putih, hormat! Indonesia! Thank you.
Pas mengambil baju tak, ya lo. Pas dahulu kita mulai. Memheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah gugur dalam hidup. Memheningkan cipta mulai. Pembacaan naskah proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta.
Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Dan bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD IT Araihan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan SD IT Araihan serta anak-anakku, siswa-siswi SD IT Araihan yang saya cintai, yang saya banggakan. Ikut bergabung dari adik-adik tingkat SMP maupun SMA IT Araihan, selamat bergabung. Marilah kita memanjatkan selalu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan upacara yang paling istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2024 ini, yakni kita mengenang bersama-sama suatu hari yang paling bersejarah bagi bangsa kita, yaitu upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendoakan umatnya ke jalan kebaikan dan keselamatan. Pada momentum istimewa ini, selaku pembina upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju, saya akan menyampaikan sebuah pesan dan makna kemerdekaan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati serta anak-anakku yang saya cintai, kita semua dapat berperan serta aktif dalam mengisi kemerdekaan ini dengan cara anak-anakku, siswa-siswi SD IT Araihan maupun yang setingkat SMA dan SMP senantiasa meningkatkan prestasi akademiknya dengan rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Selalu semangat bersekolah, tidak pernah putus asa, patuh dan taatlah kepada orang tua dan guru serta mampu menunjukkan jati diri sebagai siswa-siswi yang bangga sebagai warga negara Indonesia. Mari kita bersama-sama bekerja keras, penuh keikhlasan, bersama-sama kita sebagai bangsa untuk selalu mengenang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, pejuang kita yang telah merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Kita harus menghargai dan mengenang jasa-jasa mereka serta mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah mereka perjuangkan. Nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh pendahulu kita seperti semangat gotong royong, toleransi, dan keberagaman. Mari kita rayakan kemerdekaan Indonesia ini dengan semangat kebersamaan dan persatuan tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan budaya. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dirgahayu Indonesiaku, merdeka, merdeka. Mari kita terus membangun Indonesia yang lebih maju,
sejahtera untuk generasi mendatang. Nusantara baru, Indonesia maju. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita anak-anakku, siswa-siswi SD, SMA, SMP, IT Araihan Sumber Bati Antri Rengo Bantul ini dapat diraih dengan sukses. Selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati, kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Sang Pencipta alam semesta ini. Engkaulah Zat yang mengatur alam seisinya. Dan Engkau pulalah yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali dapat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79.
tambahkanlah curahan kasih sayangmu sebagai berkah bagi kami, mengisi kemerdekaan menuju negeri yang adil dan makmur di bawah ridhamu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari buruk sangka, percekcokan, perselisihan, dan perpecahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh pula perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh karena itu, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, para pemimpin dan pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau Zat Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-hambamu yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alayna, innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada inspektur upacara, hormat dan tegak. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Baik, ambil alih komando, mohon perhatian semuanya. Setelah upacara selesai, silahkan anak-anak kembali ke kelasnya masing-masing.
Mohon perhatian untuk kembali ke kelas, dimohon untuk berjalan ya, tidak berlari. Pak Agus yang bubarkan, memperhatikan semua.